Hai 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 para idol, ketemu lagi dengan Ta, tentunya masih di Cap Idol Party. Dan kali ini Ta ada di Idol Party versi Indonesia. Waktu kemarin-kemarin ada yang tanya ke Ta bagaimana cara main dua akun di satu HP yang sama. Nah, untuk caranya itu Ta udah pernah ya membuat videonya. Tapi di video kali ini Ta mau membuat caranya lagi tetapi menggunakan aplikasi yang berbeda. Yuk langsung saja kita simak videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Talia Channel, subscribe dulu dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya tahu jika ada video terbaru dari aku. Nah, kita langsung saja tanpa basa-basi lagi untuk aplikasinya, yaitu Famous Pro namanya. Itu bisa kalian download di Play Store. Ukurannya itu 412 MB. Nah, berhubung Ta sudah mendownloadnya, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu sebentar, lalu klik bagian yang biru, yang ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita geser-geser aja ya seperti ini, lalu klik bagian enter Famous Pro. Nah, setelah itu klik bagian yang ini. Nah, setelah itu nanti tampilannya akan menjadi seperti ini dan kalian cari ke Famous Pro lalu aktifkan ya, jadi hijau seperti ini. Nah, setelah itu kita back aja ya, nanti tampilannya akan seperti ini, lalu klik izinkan. Lalu di sini jangan lupa ya, itu ada centang dulu, lalu klik start. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Ini loading ya. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Kita ikutin aja ya. Di sini bisa mengimport atau ekspor data dari HP kita atau dari Famous Pro. Kita coba ya. Di sini kita mau import game Idol Party. Kita cari di bagian yang APP. Nah, selanjutnya kita langsung saja klik Idol Party-nya. Lalu klik import. Nah, seperti ini, kita tunggu proses importnya. Nah, ini untuk game Idol Party-nya sudah berhasil diimport ke Famous Pro-nya ya. Untuk melihat yang sudah kita download, kita tinggal klik bagian yang seperti panah ini ya. Nah, ini kita coba masuk ke Idol Party-nya. Nah, yang tadi kita import itu adalah APK-nya ya. Di sini kita memerlukan update untuk bagian dalam dari Idol Party-nya ya. Nah, untuk ukuran Idol Party bagian dalamnya itu sekitar 800 MB lebih ya. Nah, setelah download selesai, kita bisa login lewat LINE, Google Play atau Facebook. Nah, untuk bisa login lewat LINE, Google atau Facebook, kalian harus mendownload aplikasi-aplikasi itu di Famous Pro juga ya. Oh ya, nih para idol, untuk yang login pertama itu aplikasi Idol Party yang di Famous Pro nya ya, baru nanti ke aplikasi Idol Party yang ori yang ada di HP kita. Nah, ini adalah akun Ta yang ada di server Mawar Putih ya. Ini sudah berhasil masuk ke aplikasi Famous Pro nya dan sekarang kita mau mencoba masuk ke aplikasi Idol Party yang ori ya. Caranya tuh gimana? Caranya gini, ini kan ada lingkaran ya, kita langsung saja klik lalu tekan minimize. Nah, itu akan kembali ke HP kita ya. Kita langsung saja cari aplikasi Idol Party nya dulu loadingnya ya. Nah, ini
adalah tampilan akun Ta di server 1 ya, server Pesta Idol ini yang ada di HP Ta ya. Ini adalah aplikasi Idol Puppy yang ori. Lalu bagaimana cara menampilkan akun Idol Party yang tadi di Famous Pro? Kita langsung aja coba ya. Kita langsung klik bagian yang ini lagi, kotak ini. Nah, ini adalah yang Famous Pro dan ini adalah yang ori ya, yang tadi ya. Kita coba kemana ya, ke lobby aja coba. Oh salah, nah ini kalian bisa saja main satu akun di server yang sama ya, main dua akun di server yang sama. Ini kebetulan aja tak memakai dua akun dengan server yang berbeda ya, tapi kalian bisa kok login dua akun yang sama di server yang sama. Nah untuk supaya ini kan gerak-gerak ya, supaya nggak gerak-gerak, kita langsung aja klik bagian yang kunci ini. Nah seperti ini, jadi bisa main berdua ya ini ya. Itulah para idol, caranya cukup mudah kan? Nah, bagaimana para idol, cukup mudah kan caranya? Selamat mencoba. Sampai di sini dulu video dari Ta. Jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe Talia channel supaya Ta lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Sampai ketemu lagi di video Ta yang akan datang. Bye bye.